Jadi lagi nulis. Gak tau dewe, wakil kayu tuh kan. Kerjakan untuk pembersihan atap dengan menggunakan tornator dengan pressure 10 bar untuk mengekstrak kotoran yang ada di atap. Menggunakan alat ini tidak merusak listrik yang ada di atap yang biasanya akan rusak bila dikerjakan dengan sistem atau cara manual. Saya lihat di sini kemungkinan mobil ini tidak pernah dikerjakan di dalam dengan sistem manual sehingga listriknya rusak semua. Jadi dengan menggunakan mesin tornator ini kerusakan bisa dihindari. Kita lihat di sini kotoran langsung bisa terekstrak keluar dengan tekanan tinggi dari mesin tornator.
Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi untuk pengerjaan bagian lainnya karena waktu hidung terus. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan komen di bawah untuk supaya kita bisa terus berteman dan bercengkrama. Selamat siang.